Berikut merupakan surat rekomendasi yang viral di media sosial WhatsApp terkait rekomendasi DPP P3 yang ditujukan kepada DPW P3 Jawa Timur perihal Pilkada Kabupaten Sumenep. Yang dalam surat rekomendasi tersebut berisi merekomendasikan calon bupati atas nama RB Fatah Jasin dan wakil bupati Kiai Haji Ali Fikri untuk maju dalam Pilkada Sumenep mendatang. Namun dari surat rekomendasi yang viral tersebut, DPC P3 Kabupaten Sumenep Jawa Timur mengaku belum mengetahui pasti dari surat rekomendasi tersebut benar atau tidak, apakah dari DPP Partai P3. Hal ini disebabkan sampai saat ini surat rekomendasi belum turun ke DPC P3 Kabupaten Sumenep. Sementara Ketua DPC P3 Sumenep menyampaikan perihal rekomendasi P3 dalam Pilkada Sumenep yang viral di media sosial. Ketua DPC P3 Sumenep tidak bisa memastikan kebenaran dari surat tersebut sebab pihak DPC P3 belum menerima surat rekom langsung dari DPW. Perihal keaslian atau tidak dari surat tersebut, pihak DPC juga belum mengetahui pasti. Nantinya pihak DPC juga akan mengumumkan apabila surat rekom dari DPW sudah sampai ke DPC. Ya, kalau kami masih belum menerima surat rekomendasi, karena kami terakhir tanggal 15 Juli kemarin hadir di rapat DPP bersama DPW juga. Kita tidak bisa memastikan. Kalau ada bentuk fisiknya, mungkin masih di perjalanan. Tapi kalau kami nggak tahu. Tapi komunikasi kami rasanya masih belum nyampe ke arah sana. Pihaknya melihat dalam surat yang viral tersebut tertulis bahwa berdasarkan usulan DPW P3 kepada DPP pada tanggal 2 Juli, padahal proses verifikasi calon di tingkat DPW internal P3 masih berlangsung dari tanggal 14 sampai 25 Juli 2020. Pihaknya menilai dari surat tersebut sudah tidak sesuai dengan mekanisme tahapan internal yang berlaku di wilayah DPW termasuk di DPC. Pihak DPC masih belum bisa memastikan surat tersebut asli atau palsu. Selama tidak sampai langsung ke DPC P3, DPC tidak akan mengumumkan dan memastikan pasangan yang tertulis dalam surat villa tersebut akan diusung partai P3 atau tidak. Wildan Lipu Prasasti, CTV.